dari mengikuti kelas PPA inilah saya bisa belajar bangkit dari kehidupan di masa lalu yang sangat membuat saya terpuruk. Orang-orang yang pada akhirnya ditolong sama Allah. Orang-orang yang pada akhirnya menemukan solusi atas setiap persoalan hidupnya. Mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Bukan orang-orang yang prinsip hidupnya bahagia jika, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa enjoy every moment. Menikmati apapun kondisi yang sedang Allah pergilirkan setiap saat. Dan itu mentalitas yang mengundang pertolongan Allah. Persoalan, satu masalah yang itu di luar kemampuan kita. Sebelumnya udah ditakar sama Allah. Kita gak akan diizinkan menghadapi sebuah keadaan yang itu di luar kemampuan kita. Gak mungkin, itu jaminan dari Allah. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, masih ingat tadi analogi garam yang membuat dosisnya itu beda. Kadang-kadang bukan garamnya, tapi apa? Wadah. Wadah hati kita yang sempit. Wadah hati kita yang belum bisa lapang. Insya Allah dengan peringkat kelas PPA ini kita semua dapat wasilah sehingga kita benar-benar berada di jalur yang Allah ridhoin dan Allah berkahin sepanjang hidup kita dan bersama keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah ya, banyak menyentuh, terus banyak hal yang selama ini saya pertanyakan tuh jawabannya ada di materi ini. Banyak bikin merinding juga, terharu gitu. Semoga sih bisa ikut lagi di kelas selanjutnya.